Sampean. Iya, yo urusi dhisik karo Jan Suce, solusine piye karo bojoku? Engko terakhir baru saya yang akan bawa aku lagi ke tempat. Waduh, panas rasane ngene iki. Duh. Sik. Aku ngomong ambek sampean iki kudu tak celup-celupno apa jenenge kali ya nek iso tak delep-delepno ngono sampe megap-megap. Yo mas, aku jek iso urip, ternyata jek enak. Aku ngomong sekali lagi, aku ngomong. Aku kene Indonesia ngopo balik wong aku ora duwe dhuwit, blas ora duwe dhuwit. Lha iki kuwi aku ket biyen emang ngomongno dhuwit karo dirimu. Apakah hidup saya enggak rungono aku ngomong. Siap. Jadi awakmu ini wis salah mbok gawe dhewe. Kemudian kamu nanya sama orang. Aku ngomong yo ora mbok gugu, ora mbok reken. Terus awakmu saiki susah. Balik neh nang aku kudu ngandani piye? Ibaratnya menungso tu dirimu itu di PP gak garing, diumbah gak teles. Ngono lho. Wis duwe masalah karo majikan lawas, ditulungi, ya wis oleh duwe. Kok yo iso wani-wani wis dikandani penging A penging B blokir. Lah kok ijek kepotokan maneh. Ngono lho, ngerti enggak? Jadi awake dhewe nulung wong, sekali lagi, kita nulung orang itu yo ada batasannya gitu. Maksud enggak dirimu? Bukan kita nulungi wong itu terus gak enek batas, enggak. Lah nek sing ditulungi bolak-balik kecemplung ditulungi. Berarti kan dia njaluke nyemplung. Paham enggak? Gitu loh. Jadi kalau sampean nanti sudah dengerin apa Chan Suci ngomong nanti tanggal 16, aku ngatur strategi dulu, aku nanyain dulu. Kak, mau pulang ya nanti dibuang ke Makau, gitu loh. Yang penting ada majikan yang mau, gitu loh. Ngerti enggak? Jangan apa yo? Putus asa, enggak ada sih. Enggak masuk, dan jangan juga meratapi. Terus aku ra ndek dhuwit. Wong kabeh akeh kancane nek ra ndek dhuwit. Wong kabeh nek ditakoki apa ndek dhuwit, yo ra duwe. Aku barang nek ditakoki dhuwitku yo nang dompet, sisane dicekel karo bojoku. Tapi apakah ketidakpunyaan uang itu terus kita enggak bisa ngapa-ngapain? Ya jangan sampai seperti itu, kita masih punya badan yang sehat, pikiran yang sehat. Nah, nek sampean kan pikirane sing gak sehat. Hah? Lho, jong guyu ngomongi kok damput iki. Kok mangane engko dirungokno dhisik. Heeh, mangane bayaran wulan iki enek apa ora? Durung dibayar. Nah, bayarane tanggal piro? Yo empuh, pinginannya kan, aku kan DKI bayaran cepet soalnya memang kan aku dhewe kan butuh duit. Enggak teli berarti sampe ini bayaran cepet berarti bulan ini ora bayaran, ngowo. Loh, si enek mas, soalnya aku ini si nganu oleh kerja ini enek rong minggu ini, sing rong minggu ini urung DKI. Oh yowes, enteni sesok. Pokoknya duit itu digawe cekelan wis ora usah aneh-aneh prei ra duwe nggon ya ora usah prei kerja ae terus ben bayarane terus. Nah aku kan apa jare Chan Suce wis dihandle karo Chan Suce, tenang. Aku wis gak bingung nek sing handle Chan Suce kok apa solusine Chan Suce. Nek Chan Suce wis iso ngatasi ya wis, nek Chan Suce ya mau ngatasi sampean ya wis, baru ditambani neh nggon diguak nggon liyane neh. Guak nang sumur apa diguak nang blumbang apa diguak nang segoro ngono kan. Gak usah bingung. Gak usah khawatir, ngono lho, ngerti enggak? Gak usah bingung lah, santai. Uripi santai. Oh iya, bisa gak medun. Oke, kita lihat training berikutnya apa, ngono lho.
Kayak sampean nanggepi chat-e boyo-boyo gak jelas lho. Kan ngono lho, jadi santai. Kok dalane nemu-nemu. Dari 1-2 tahun dari hari ini tuh sampean pasti akan mentertawakan. Lah pada saat sampean mentertawakan hari ini tuh masih ingat dengan saya enggak? Itu sing keren. Syukur-syukur nek wis gak eling. Ya Allah. Nek sampean gak eling, lu enggak nek sampean gak eling, pahalaku gede. Aku ki ngene, Mas. Aku tuh akan selalu teringat kaki siapa dan tangan siapa. Orang yang di saat saya tuh susah, sopo sing ibaratnya tangannya sing ngelong neneng aku. Tenan ki, Mas. Ya memang mungkin kebodohanku itu orang lain akan berpikir saya tuh tidak mempunyai pikiran yang jernih. Tapi aku kan biyen cik waras. Sopo sing mesti tak eling-eling pula. Cik waras. Cik waras pikiran. Iya sih, waras yo kadang gendeng bareng. Cek waras kok yo kenek. Wis delikno. Cek waras nek delikno kudune oh iya. Cek waras nek delikno kenek, ora karep. Ya lah, yo wis lah piye wis ibarate wis terjadi. Saiki yo wis kuwi lho. Lho, wong lek ibarate wis bucin ya Mas ya. Arepe sewu wong sing ngomongi. Malah ning ora bakal masuk. Malah ming tukaran. Nah, baru lek wis kejadian kok ngene iki, mereka bakalan sadar omongane wong sing. Yo, tapi terus aja ngomong karo aku kudu piye iki? Ya tak gemblang botol lho nek pertanyaanmu aku kudu piye iki, bener ya? Hah? Wis manut to ae, dadi aku ngomong apa, Chan Suci ngomong apa wis manut to ae. Paham enggak? Jadi aja leren. Ora berarti tanggal 16 mau aku ning imigrasi iki ditekoki apa? Ya ora apa-apa, wis ngomong-ngo, engko paling diteri surat abang, nek di surat abang ya gak apa-apa, engko metu. Ngono lho kok bingung. Dikeki nganu jangka waktu ora, Mas? Ya apa jare nanti lah. Intine enggak ada masalah menurut aku. Tidak ada masalah. Oke? Okay? Menurutku tidak. Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya lek aku iki wis oleh gemblengan ini gitu. Ya rodok tenang ngono lho. Ndak ada masalah. Jadi ngancane wong-wong bosok, wong-wong gapleki, wong-wong koyok telek iku wis penggaweanku. Jadi aku wis biasa, enggak popo. Jadi enggak ada masalah. Yo ancene ngomongnya kasar ngene ngono gak popo. Wong sing ngeruh aku sing kenal aku aman. Oh iya wis kelakuane Sandro Jibrak iki wis ngono iku. Duduk Sandro Jabrik. Sandro Jabrik wis kelakuane ngono. Tapi giliran darurat apapun semuanya piye ya yo apa sing diomongno. Yo kita standby. Enggak ada masalah. Jadi aku karo wong seneng yo ora kaget, karo wong susah yo ora kaget, wong turuku yo nang Victoria Park kok. kurang soro piye meneh. Turun nang Victoria Park ya tak lakoni. Mlebu metu Cina sen-sen Makau ya wis tak lakoni. Ora masalah. Ora garai mati, ya ora digebuki. Ngono lho, dadi ora masalah. Wong ya panggah iso golek duwe. Nah, gak usah bingung. Ya sing tak pikir niki ya sing penting aku iso golek duwe ngono lho. Aku ini ora sah. Intinya aku sih penting iso golek duit. Ora sah balik Indonesia ngono lho. Sebenarnya ini enggak mempermasalahkan aku, piye ya Mas yo. Lek balik Indonesia memang aku ra nduwe duit yo. Maksudku ki lek emang ojo lah aja sampai balik Indonesia di gua nang makel ora apa-apa sing penting aku kerja ngono lho. Iya. Gampang. Sik apa jare Chan Suci sik, aku juga ngenteni keputusane Chan Suci sik. Nah, yo wis, engko tanggal 16 kuwi piye-piye? Wis, sampean itu ada di tangan yang benar, santai saja. Donga, pupuk mbayae. Ngono. Yo. Ngono lho, wis, ora usah mumet ndase. Hah? Iya, Mas. Ora usah mumet ndase.
nek wis ngomong karo sampean yo rada lega aku. Yo, aja mau lagi ngomong karo saya, tapi ketika enggak ngomong ambek saya, omonganku iki diling-eling aja sampe kejegur jurang neh apa kejegur sumur neh. Soalnya kan soalnya ngene lho, Mbak. Sing ketiban soro iki panggah sampean duduk aku gitu. Paham kan? Iya, Pak. Kene iki kan cuman elek-elek ae, sik kena delikno ya, dijak ngopi ya dijak ngopi. Kan? Dijak tengok-tengok koya ya koya, kayak konten ya kayak konten kan ngono to. Jadi wis intine urip iki ya wis ngene iki, munggah mudun munggah mudun munggah mudun. Iya. Heeh, nek aku munggah terus kayak nek mudune. Iya percaya aku kok. Lho iya, jadi karena masyo-masyo nang dhuwur aku ya panggah nangisor. Jadi kan nek masyo nang dhuwur terus panggah wonge nangis sore kan jadi nek pas nangis sore ora kroso to. Ora kaget. Lah iya ora kroso. Ya kan sampean delok modele lho. Wong-wong apa jenenge iki saleh ya sampean delok pacakane ya biasa, ngomongnya ya tak biasa. Enek oke ya ayo bareng. Ditampani ya bareng dadi wong is ngono. Aku wis dadi ate diceblokno mbek wong dibanting ambek wong. Wis ora usah mbok banting lho, aku banting awakku dhewe. Iya. Jaman ya kudu ngono. Ya hidup aku malah tau ngomong karo bojoku, piye carane aku urip iki koyo pas wayahe kuliah biyen. 50.000 iku digawe 2 minggu. Pikirna, Mbak. Wong gendeng ah. Aku ngomong karo bojoku. Aku urip nang omah. Paling sing tak bayar iku ya harian uang yang aku keluarkan sewa omah sing pertama, sing kedua sewa internet wis aku ngomong. Uripku iku mau ngentekno dhuwit mau iku wae, gak bayar omah, gak bayar internet. Jadi gak dolen, gak pengin tuku apa sandang pangan apa nek aku ya ngomong ambek bojoku. Nek bayaran ya nyok tak weno. Jadi aku berusaha nek nang omah panganan apa ya iku sing tak gasak. Iku prinsipku sih, karena yo nduwe bojo kan. Teleh nonang bujur habis. Awak dhewe mah biasa. Yo, ora usah nangis. Wis entek wis ana nangis e, wis bubar. Yo. Ora sih. Ora usah. Ya, terharu ae maksudnya perjalanan uripku iki sing tak pikirakan jauh lebih baik tapi kenyataane kan maksudnya koyo ngene. Yo masih baik. Sampeyan iki masih baik, Mbak. Sampeyan ngerti enggak sing telepon mangisuk aku ku disiram raine karo banyu. Sing disiram ambek tapino, kadang dijundul ndase. Kandhani tak nek tak omongno karo sampeyan niku, mangane delokno kontenku. Yo paham, aku iki yo ngerti maksudnya. Durung dhewe yo berpikir. Durung sing diuber-uber nek gak bayar utang. Kok surat tiba-tiba teko interminit kok majikan opo enggak atine tambah sentrup maju mundur ngono lho aku dhewe mikir yo maksudnya wis sing lebih parah yo enek ngono akeh wis gak usah bingung aja urip yo sing iki enek penake enek gak enake tapi masih enak yo biasa masih penak iku ae tetep biasa masih oleh yo tetep biasa. Jadi kalau nek pas waya gak enak itu ya wis biasa tadi nih. Ya kata-kata ini sama nih kayak bapakku loh. Ya ngono kuwi lek ngajari aku. Ya tapi nek ora mbok rumah ibarat kan ya padha. Seneng maksudnya seneng iki ya biasa, susah iki biasa loh. Nanti di saat ya kok bapakku lek ngandani aku ya ora ngono kuwi jan ya. Jadi ora usah kadang-kadang longgar titik wis nyenteng-nyenteng wis kemaki ya repot. Begitu gak enek bingung boleh isopo boleh isopo kita enek yo Mbak ini pripun terus pundi ngeten ngono nek pas enek waduh Mbak aku yo rada kangelan iki karo duit gitu. Iya, yes, mungkin ini awalan dari hidup kita nggak tahu ke depannya setahun, ke depannya dua tahun, ke depannya kan nggak tahu.
yang penting intinya aku kerja. Aku sik duwe apa ya? Gawean sing iso ngasilne duit ngono lho maksudku. Mati tuh. Halo? Ya, tak rungokno. Jadi intinya sing tak pikirne sing penting aku saiki kerja ngono, Mas. Aja sampai aku iki gak kerja. Oke. Yo wis toh, wis. Calengi duite, ora usah piye-piye. Ngono. Yo wis lek ono apa? Lek sampean sibuk. Kesuwen. Besok. Gak usah nangis, pokoknya dinteni. Dinteni Chan Suci. Tak Chan Suci engko paling yo ngomong karo bojoku. Engko bojoku yo diskusi. Iya. Ngono ae gampang. Sampeyan ora duwe dhuwit berarti engko nek bayaran yo dipotong, nek budal nang Makau kan yo butuh boarding, panggon. Ngono. Kan nang kono yo nggae duwite sapa kan ngono. Mangane duwite sing sisa sesuk nek enek kan Makau kan yo sedina hitungane enek, sedina rong dino, telung dino. Kecuali nek diputusno OS kan beda neh iki. Oke? Okay? Iya, suwun yo Mas yo. Santai. Siap. Iya. Yuk, oke, okay, bye-bye. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.